Selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan gelar karya
proyek penguatan profil pelajar Pancasila oleh pengawas manajerial SMK, oleh Ibu Mardurung Manurung MPD. Selanjutnya persembahan tari tradisional Tapak Manabi Page. Dan yang terakhir kita masuk ke puncak acara gelar karya acara adat Merbayo. Baiklah hadirin yang saya muliakan, pada hari ini kita akan memulai yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya.
melanjutkan acara kita, sambutan dari Koordinator P5 pada kesempatan ini kepada Mem Murti Maha SPD, kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana berkat ridho dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan gelar karya P5 di SMK Pariwisata Prima Sidikalang. Yang terhormat tamu kami, pengawas manajerial SMK Ibu Mardurung Manurung MPD, yang kami hormati Kepala SMK Pariwisata Prima Sidikalang Mr. Rezeki Situmorang SPD MTR PAR, yang kami hormati Bapak Komite SMK Pariwisata Prima Sidikalang Bapak Jasman Sipayung SH, dan yang kami hormati tamu spesial kami Parsinabul Papa Mr. Berutu, dan yang kami hormati seluruh Bapak Ibu Guru beserta pegawai dan staf SMK Pariwisata Prima Sidikalang, serta yang kami banggakan dan selalu kami sayangi seluruh anak didik kami sekalian. Sekali lagi selamat pagi semua. Pagi. SMK bisa. SMK bisa. SMK bisa. SMK Prima luar biasa. Iya, tepuk tangan dulu. Alhamdulillah, berkat ridho rahmatnya kita bisa berkumpul di sini. Izinkan saya Bapak Ibu selaku koordinator P5 pada tahun ajaran 2023-2024. Hari ini adalah perdana bagi SMK Pariwisata Prima Sidikalang melaksanakan kurikulum merdeka, di mana salah satu kurikulum merdeka itu adalah P5. P5 itu adalah, sama-sama kita ketahui, adalah kurikulum yang diterapkan oleh Menteri Pendidikan, di mana seluruh SMA atau seluruh SMK sekolah yang ada di Indonesia wajib menerapkan kurikulum merdeka. Tidak terkecuali SMK Pariwisata Prima, yang dimana pada tahun ini yang melaksanakan kurikulum merdeka adalah kelas 10. Maka pada hari ini tema yang akan kita angkat dari sana adalah kearifan lokal, dimana itu merupakan dari salah satu 9 tema yang ada di kurikulum P5. Maka pada kesempatan ini saya selaku koordinator P5 menyampaikan sekali lagi selamat datang kepada seluruh tamu undangan kami, dan selamat datang juga kepada seluruh adik-adik kami. Kami memohon kerjasamanya nanti supaya kita bisa melaksanakan acara puncak gelar karya P5 di SMK Pariwisata Prima. Karena ini adalah merupakan perdana, jujur saya sendiri merasa bangga, di mana tema yang kita angkat adalah kearifan lokal, yaitu melestarikan adat dan budaya setempat di mana kita berada di Dairi. Maka kita ambil dia salah satu adat yang ada di Dairi adalah merbayu. Salah satu yang kita ingat di dalam pesta ini, jujur saya pribadi asli orang Papua, Pak Brutu, saya asli orang Papua. Tetapi dengan adanya pembelajaran ini, saya pribadi langsung sadar ternyata belum tahu apa-apa saya tentang adat. Sering ke pesta, ya maaf, mungkin hanya formalitas saja. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini, Bapak Ibu Guru, seluruh anak didik kami bisa mengangkat dan melestarikan adat yang ada di Indonesia. Pada umumnya adalah budaya Papua. Tepuk tangan untuk Kabupaten Dairi. Maka akhir kata sekali lagi saya selaku koordinator mengucapkan terima kasih, dan apabila nanti ada kesalahan dalam pelaksanaan acara ini, Pak Brutu selaku Parsinabul yang sudah profesional di bagian
ada papang. Mohon maaf Pak yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan anak didik kami di dalam mengaplikasikan adat papang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Sekali lagi, jua-jua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Jasnan Sipayung SH, kami persilakan dengan hormat. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Komite SMK Prima di Kalang ini. Saya namanya Jasnan David Sipayung. Memang baru juga dari paket sek. Bisa hadir mengikuti karena rumah banyak kesibukan saya. Kadang di sana, kadang di sini. Saya, profesi saya memang seorang pengacara juga. Baik, terima kasih. Yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Pengawas, Bapak Persenabel kami, Pak Rutuk, dan para Bapak Ibu Guru semuanya. Yang saya cintai juga, adik-adik siswi-siswa SMK Prima semua. Horas, buat kita semua. Jua-jua buat kita semua. Jua. Ya, buat ibu. Ibu apa? Ibu Lase. Di sini saya lihat SMK Prima mengadakan gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal Merbayo, yaitu satu acaranya mengangkat kearifan lokal itu pesta adat pernikahan suku Pakpak. Kami selaku komite yang mewakili orang tua para siswa sangat mendukung program ini. Apalagi ini kita lihat ini mengangkat suatu budaya yang ada di daerah kita ini, di daerah Pakpak ini. Mengangkat adat istiadat kita. Merupakan suatu program dari pemerintah P5 untuk lebih mengerti adik-adik semua apa itu adat kita yang di sini Kalang ini. Sekali lagi, sambutan saya hanya singkat. Saya hanya mendukung program yang dibuat oleh SMK Prima ini. Sekali lagi dari komite mengucapkan terima kasih dan selamat buat SMK Prima dalam melaksanakan P5 ini. Terima kasih. Satu lagi Pak Kepsek, kebetulan saya juga hari masih ada sidang. Saya mohon izin, mohon maaf. Tidak bisa mengikuti acara ini, Pak. Oke, terima kasih buat kita semua, adik-adik semua. Horas, jua-jua, yahoo. Akan kepada Bapak Jasnan Sipayung. Hati-hati di jalan, Pak. Kita lanjutkan acara kita. Sambutan dari perwakilan Persinabel Pakpak oleh Bapak Brutu kami undang dengan hormat. Jua-jua. 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 Oang. 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 Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan kepada kita. Jumpa kita di tempat ini, di lapangan ini, dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Begitu juga Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih Pak. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan kata-kata kepada kita semua. Terima kasih juga kepada yang membidangi dari Dinas Pendidikan. Terima kasih, Bu. Ini saya sebagai Persinabel Pakpak, saya bangga dihadiri dengan dari Kepala Dinas Sidikalang. Saya bangga, Bu.
Karena selama ini adat pak-pak ini terpendam. Tidak ada yang berani menunjukkan bahwa adat pak-pak itu ada. Terima kasih juga kepada kepala sekolah SMK Prima. Kami di situ diundang hari itu. Kami sangat bangga. Pak, ini kami mohon akan dilanjutkan, Pak. Supaya jangan ketinggalan orang pak-pak ini masalah ada. Ini saya pesan kepada Bapak dan Ibu Dinas Pendidikan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu saudara kami yang ada di sini di sekolah Prima ini. Kami bangga. Seperti dibilang Ibu Maha tadi, belum ada kami tahu memang ada Bapak itu. Itu betul. Itu betul. Aku pun kena sayang aku sama orang Bapak. Biar mau aku melanjutkan. Kalau enggaknya, aku pun tergiur ke sana. Tapi karena sayang aku kepada orang Pak-pak, saya rela mengorbankan diri saya kemanapun saya diundang, mau ke Medan, ke Pakanbaru, kemanapun diundang, saya mau untuk melaksanakan adat Pak-pak. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada direktur ya, direktur Prima, SMK Prima. Ini gelar SMK, SMKS Pariwisata Prima Sidikalang. Gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tema kearifan lokal. Merbayo adat Pak-pak. Terima kasih Pak. Kepada Bapak, Ibu yang ada mengajar di SMK Prima. Terima kasih Pak. Terima kasih juga saya pesankan sekali lagi kepada Ibu yang datang dari Dinas Pendidikan. Ini sebagai perkata-kata marga berutu. Pak, Bu, bilang sama kepala dinas itu, kalau ada yang mau diundang saya untuk mengajar, di mana saja pun saya mau untuk mengajari untuk adik-adik. Terima kasih ya. Begitu juga kepada adik-adik kami yang kami sayangi. Saya bangga. Bangga saya kalau dipanggil ke SMK Prima Sidikalang ini. Adik-adik kami yang sudah saya ajar, yang sudah mengikuti semua pelajaran merbayo adat pak-pak ini. Kalau memang yang tiga kali itu kita jumpa, itu masih kurang. Hari itu pun kubilang, ini kalau memang bisa kita jumpa sampai berapa-berapa bulan, saya mau untuk mengajari sampai tuntas. Karena ini sepintas saja ini, langsung kita dari gereja, merbayo dari gereja ataupun menikah dengan secara agama saja, langsung kita merbayo. Kalau enggaknya memang lama ini, datang lagi ke tempat perempuan, pulang lagi ke tempat laki-laki, baru mengajak untuk berpesta, baru dibuat hadap itu kubilang pudun. Kalau dulu nggak ada tanggal, dibuatlah pengkuang itu, artinya bayon itu untuk diikatkan dia biar tahu kita tanggal berapa dia berpesta. Sekarang udah ada tanggal, ditunjuk tanggal berini, beginilah kita biar berpesta. Jadi itulah yang kami katakan pada pagi hari ini, walaupun nanti sepintas saja kita buat, ya itu udah bagus itu. Tapi mari kita terapkan sampai dengan Bali Ulbas. Nah, di sini sampai merbayo aja sampai dengan adat Pak-pak. Tapi ini pun sudah bagus ini. Ditunjukkan ke pemerintah daerah daerah ini.
ini pun sudah bagus. Tapi marilah kita lanjutkan lagi nanti, sudah ku fotokopi bukunya kepada ibu bapak SMK Prima ini, ya dilanjutkan ibu lah itu ya. Terima kasihlah kepada kita dan terima kasihlah kepada adik-adik kami, supaya mari kita lanjutkan acara kita, acara demi acara pada hari ini. Itulah yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Juang juang. Juang juang. Juang juang. Juang juang. Oang. 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 Arti uang itu pun kita ya. Iya. Waktu yang akan datanglah ucapkan itu uang-uang itu ya. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Parsinabul kita. Sehat selalu, panjang umur Pak. Kita lanjutkan acara kita, persembahan lagu dari Eka Silaban, siswa SMK Swasta Pariwisata Prima Sidikalang. Jua jua.
sejahtera untuk kita semuanya. Kita sampaikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh karena berkat kasih dan rahmat-Nya sehingga kita boleh dikumpulkan di lapangan kita ini dalam rangka melaksanakan gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan tema kearifan lokal Merbayu. Yang kami hormati Ibu Mardurum Manurung MPD selaku pengawas manajerial di SMK Pasota Prima Sidikalang dan sekaligus mewakili dari cabang dinas pendidikan wilayah 4 Provinsi Sumatera Utara, yang kami hormati Pertuan Ami Bapak Brutu yang menjadi narasumber dan juga sekaligus memberikan pencerahan kepada siswa-siswi SMK Pasota Prima Sidikalang. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru staf pengajar SMK Pasota Prima Sidikalang yang sudah bekerja sama untuk mendukung kelancaran acara ini sehingga hari ini kita boleh melaksanakan dengan baik. Dan yang kami cintai dan yang selalu kami banggakan anak didik kami sekalian, selamat pagi. Bonjour. Apa kabar? Fantastis, luar biasa. Yes, yes, yes. Tepuk tangan untuk kita. Kemudian untuk secara khusus untuk biduan kami, ya, untuk anak kami Eka Silaban, terima kasih untuk persembahan lagu yang sudah disampaikan. Tetap semangat untuk belajar. Yakinlah pasti akan ada kesempatan untuk berkarir lebih baik ke masa yang akan datang. Apalagi di sini ada tamu-tamu kita dari entertainment, ya, barangkali bisa untuk belajar ke depan. Kemudian terima kasih juga untuk semua tim yang sudah berpartisipasi dalam mendukung acara ini. Untuk abang kami, ya, dari Willy Musik, terima kasih sudah mendukung kegiatan acara ini. Sukses untuk usaha kita. Dan juga kepada rekan kami dari TJA Foto Studio yang sudah juga ikut berpartisipasi pada hari ini. Dan tentunya di dalam kurikulum Merdeka, khususnya kelas 10 yang sudah melaksanakan kurikulum ini, salah satu dari implementasi kurikulum tersebut adalah mengenai apa? Program atau penguatan proyek P5-nya. Dan ada 9 tema yang dapat kita pilih, namun Bapak Ibu Guru sepakat bahwa untuk tema kali ini yang kita angkat adalah mengenai kearifan lokal, khususnya budaya atau adat istiadat dalam suku Pakpak. Dan memang kemarin kami juga banyak perbincangan dan banyak masukan tema apa yang akan diambil. Namun oleh karena kita adalah orang-orang pariwisata yang harus mencintai budaya yang ada di suku kita masing-masing, khususnya karena kita berada di Kabupaten Dairi, tentunya kita harus belajar mengenai adat istiadat khususnya di suku Pakpak. Lalu ya, kita coba belajar, kita coba menggali potensi-potensi yang ada di masing-masing siswa, namun masih banyak kekurangan sehingga kita mengundang tokoh adat ataupun orang tua kita Bapak Brutu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada kita. Oleh karena itu tentunya sudah banyak pelajaran yang disampaikan, itu akan menjadi pembelajaran bagi anak didik kami, khususnya yang akan menjadi Persinabul Cilik juga untuk hari ini, kan? Nah, Persinabul Cilik namanya, ya, nah, karena masih proses belajar sehingga banyak hal yang masih harus dipelajari. Untuk itu secara khusus kepada Pak Brutu, melapenan bagi-bagi kurang sepeding Pertuan Ami, mohon maaf kami karena anak TN sedang proses belajar, mudah-mudahan lewat bimbingan engkat arahan siunggo ibarakan Pertuan Ami menjadi pembelajaran mendahi karina aka murid-murid TN asa semakin mende ni ari-ari celakoro sehat-sehat Pertuan Ami asa buitong mengajari kami khususnya budaya adat istiadat suku Pakpak. Kemudian untuk anak kami juga, inilah salah satu pembelajaran yang paling menarik
dan paling penting yang harus Anda juga pelajari, sekalipun kita dari beragam suku yang ada di Kabupaten Diri ini, baik dari Toba, Simalungun, kemudian dari Pakpak, Karo, dan suku yang lain, Nias juga, ya. Namun kita harus cinta dengan budaya-budaya kita, karena itulah yang menjadi nilai jual Indonesia di mata dunia, oleh karena banyaknya budaya yang ada di negara kita, karena itu adalah merupakan bagian dari pariwisata. Oleh karena itu, mari kita laksanakan acara ini agar berjalan dengan baik. Mari kita kerjasama, dan kepada Bapak Ibu Guru juga yang sudah mensukseskan kegiatan ini, terima kasih untuk kerjasama kita sehingga acara ini akan boleh kita laksanakan. Dan kepada Ibu Manurung, kalaupun nanti Bu masih ada juga banyak kekurangan terkait daripada proyek P5 ini, tentunya kami masih memohon bimbingan dan arahan dari Ibu untuk kegiatan ataupun proyek-proyek berikutnya yang akan kami laksanakan sesuai dengan implementasi kurikulum di kurikulum Merdeka ini. Namun untuk hari ini kami mohon kesediaan Ibu Manurung untuk memberikan arahan dan bimbingan sekaligus untuk membuka kegiatan kita hari ini. Dan terima kasih sudah hadir, dan mohon maaf apabila ada pelayanan kami yang kurang selama acara kita ini akan berlangsung. Dan walaupun kami tahu Ibu Manurung punya kesibukan dan ada hal-hal mungkin yang harus dikerjakan, namun jika sekiranya berkenan, kami mengharapkan untuk kita boleh tetap bersama-sama di sini sehingga akan kita melihat prosesi yang akan berlangsung, dan Ibu boleh memberikan masukan kepada kami untuk perbaikan-perbaikan untuk ke masa yang akan datang. Demikian yang boleh kami sampaikan. Semoga acara kita ini berjalan dengan baik dan anak-anak kami akan semakin bersemangat di dalam melanjutkan proses pembelajaran, khususnya untuk anak-anak kami yang duduk di kelas 10, baik perhotelan maupun usaha layanan pariwisata. Demikian yang boleh kami sampaikan sebagai sambutan dari pimpinan SMK Peserta Prima Sidikalang. Akhir kata, sadamo lubang disike, dua mahan gerit-geritan, tah sope kita ilerang dike, terlebih pertuan kami, ulamo bernit-berniten. Oh, Allah. Jua-jua. Jua-jua. Kita lanjutkan acara kita dengan menyanyikan Mars SMK. SMK bisa, SMK hebat. Silakan untuk duduk kembali. Sekaligus pembukaan gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila oleh pengawas manajerial SMK Ibu Mardurung Manurung MPD, kami undang dengan hormat. Yang kami hormati orang tua kami, pertua kami, Pak Brutu. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Situmorang. Dan juga Bapak Ibu Guru semua yang ada di SMK Prima Swasta Sidikalang.
Terkhusus buat Ananda terkasih, siswa-siswi SMK Swasta Prima Sidikalang. Salam hormat dari kami buat orang tua kami. Salam sayang buat anak-anak kami. Jua-jua. Jua-jua. Mau jua-jua. Jua-jua. Koras. Koras. Yahobu. Yahobu. Terima kasih. Pagi yang indah, kita bersyukur untuk Tuhan kita yang kita sembah sesuai dengan agama kita masing-masing. Pagi ini saya sebagai utusan dari Dinas Pendidikan Cabang Dinas Wilayah 4 Provinsi Sumatera Utara. Saya adalah Ibu Manurung sebagai pengawas manajerial di SMK Swasta Prima Sidikalang. Pada hari ini saya bangga melihat karya pada pagi hari ini, yaitu perayaan puncak atau gelar karya pelima yang dilakukan oleh siswa dan siswi beserta Bapak Ibu Guru dan juga Kepala Sekolah. Yang paling bangga adalah hadirnya Bapak orang tua kita, pertua kita Bapak Brutu di sini mendukung perayaan ini. Dan paling juga saya banggakan anak-anak kami melestarikan budaya yang ada di mana anak-anak kami berada. Seperti pepatah mengatakan, di situ langit, di situ tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Ini adalah implementasi yang anak-anak kami lakukan, memilih budaya pak-pak, karena kita berada di daerah dairi. Ya, dairi atau daerah pak-pak. Nah, untuk itu mari tepuk tangan untuk kita semua. Saya sebagai pengawas manajerial sudah sering berkunjung ke SMK Swasta Prima Sidikalang. Begitu banyak hal-hal yang saya temui di sana menjadi pembelajaran juga buat saya, bukan hanya menginformasikan hal-hal yang penting dalam pembelajaran. Pertama yang saya bangga anak-anak kami semuanya adalah santun. Itu adalah pelaksanaan pelima. Kemudian saya lihat anak-anak kami beserta Bapak Ibu Guru kompak. Itu pelima, kolaborasi. Kemudian saya lihat anak-anak kami ini semuanya mempunyai prestasi. Banyak alumni yang sudah ya, berhasil. Dan mereka datang memberikan support kepada SMK Prima Sidikalang. Itu adalah pelima. Nah, jadi pelaksanaan pelima ini banyak. Ada 5 topiknya. Anak-anak kami sudah tahu semua ya, yang 5. Oke, baik. Sebuah uang, mata uang, uang 100, uang 50.000, sampai uang terkecil, apa yang dimiliki? Nilai. Terima kasih yang sudah menjawab. Sekecil apapun uang itu ada nilainya. Sekecil apapun, ya, sekolah kita, sedikit pun yang Ananda perbuat punya nilai. Jika Ananda semua ingin punya nilai, ya, jika ingin, apa yang Ananda lakukan? Apa yang Ananda lakukan? What? Iya. Sebagai siswa, belajar dengan baik, sungguh-sungguh. Kemudian, sebagai anak di rumah, hormati orang tua, lakukan nasihat orang tua. Sebagai masyarakat, tolong menolong, menghormati, tunjukkan prestasimu.
Okay? Prestasi bukan hanya di sekolah, di masyarakat juga. Apa prestasi di masyarakat? Tunjukkan kalau Ananda adalah seorang siswa SMK Prima yang berbudaya. Tadi santun. Dalam keluarga, tunjukkan seperti apa menghormati orang tua. Di masyarakat, tunjukkan kamu itu berbuat kebaikan. Tidak bisa berbuat sesuatu hal untuk memberi, paling tidak kamu tidak melakukan hal-hal yang dibenci. Oke? Tidak melakukan hal-hal yang dibenci. Itu di masyarakat. Ya, oke, baik. Tunjukkan nilaimu. Nah, di sekolah, saya mau kemana kalau lulus dari SMK Prima? Sudah harus ada target buat anak-anak kami. Target tujuan saya tamat dari SMK Prima adalah ke. Nah, kalau sudah ada tujuan, apa yang dilakukan? Usaha. Sebagai seorang pelajar, belajarlah dengan baik. Sebagai seorang punya agama, berdoalah. Belajar dan berdoa. Itu ya, jangan lupa. Belajar dan berdoa. Agar kamu nanti punya nilai dimanapun kamu berada. Oke? Oke. Baik, tidak panjang lebar. Salam dari Bapak Kacapdis untuk anak-anak kami semua dan Bapak Kepala Sekolah, orang tua kami, seluruh Bapak Ibu Guru di SMK Prima Sidikalang. Dan beliau sangat mensupport, mengapresiasi pengadaan gelar karya ini. Dan kami mohon untuk koordinator pelima ya, Ibu Maha. Saran dari kami adalah pelaksanaan kelima ini digunakan sekaligus bahasa, jangan hanya budayanya. Jadi ada tiga bahasa. Misalnya kita kan sekarang mengangkat budaya Pakpak. Jadi mulailah dari bahasa Pakpak, masuk ke bahasa Indonesia, kemudian masuk ke bahasa Inggris. Setuju? Setuju? Enggak semangat. Setuju. Bapak Ibu Guru setuju? Setuju. Oke. Kita kan pariwisata ya kan? Bahasa Inggris itu halus. Nah, kenapa tadi saya bilang tiga bahasa? Karena kita berada di daerah apa? Budaya yang kita angkat juga budaya apa? Nah, kemudian naik lingkar yang paling besar bahasa Indonesia. Kemudian masuk ke bahasa Inggris. Yang saya maksud di situ nanti bukan pertunjukan kelimanya, tapi MC. Oke? Okay? MC-nya. Dan dibudayakan juga di sekolah kalau bisa. Tapi itu saran kami, tiga bahasa itu. Jangan saya berada di daerah Pakpak berlama-lama tapi tidak tahu bahasa Pakpak. Nah, kelima dituntut harus tahu. Nah, jadi usahakan, misalnya mengucapkan selamat pagi, apa Pak? Bahasa Pak? Jua-jua ya, oke, sama salamnya ya. Misalnya ketemu dengan temannya, masuk selamat pagi, itu ya yang bisa kita biasakan. Jua-jua, selamat pagi, good morning. Sekali tiga ya. Sekali tiga, iya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, itu implementasi dari pelima, melestarikan budaya lokal. Itu ya, itu saran kami. Untuk kedepannya, untuk gelar karyanya, saya nggak tahu nanti mengangkat gelar karya dari kearifan lokal dari budaya yang lain. Misalnya kalau yang diangkat nanti dari budaya Toba atau Nias, pada MC juga diusahakan. Oke ya, bahasanya. Ya, itu saran kami ya. Oke, baik. Kami ucapkan juga kepada Bapak Ibu Guru semuanya, tetaplah semangat mendidik anak-anak kami. Kepada anak-anak kami, silakan patuhilah peraturan sekolah. Satu lagi, saya lupa. Kalau ini kan budaya Pakpak,
Jadi anak-anak kami datang berpesta gitu ya. Saya tadi merbayo itu kirain marpamili, bao kan marbesan gitu. Rupanya saya tanya pertua tadi, marbayo itu adalah berpesta, pesta besar untuk budaya Pak-Pak itu. Jadi satu ya, satu saya dapat ilmu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi usahakan setiap hari mempunyai, mendapat sesuatu hal, ilmu atau dan lain-lain, praktik baik dan lain sebagainya. Kemudian tadi yang saya sampaikan, yang saran saya untuk perempuan, kalau ada seperti ini, rambutnya kalau marpesta itu diapain? Disirkam, diikat. Jadi untuk masukan juga ya, nanti sesuaikan. Ya, pakaiannya sudah ada yang berkebaya, sudah baju pesta. Jadi kalau adat itu lain, kalau pesta dia bentuk resepsi, itu pakai dress bebas ya. Jadi kalau sudah pakai seperti ini, pakai sarung, ikatlah rambutnya. Gitu ya. Jadi betul-betul, jadi siswa kami menghayati, mengalami langsung. Oke? Oke, saya mengakhiri. Sebelum saya buka, satu pepatah dari kami, belilah buah, jalan-jalan ke Jakarta, cakep. Jangan lupa membeli buah mangga, cakep. Selamat dan sukses untuk SMK Swasta Prima, cakep. Dalam gelar karya pelima. Baik, pada hari ini, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Selasa tanggal 28 November 2023, pelaksanaan gelar karya pelima di SMK Swasta Prima Sidikalang resmi dibuka.